Jumpa lagi dengan Shiu Gaming. Halo Sobat Gamers, mungkin kalian sudah gak sabar untuk menunggu gacha-gacha kostum Halloween Shiu Gaming. Ya, gue tahu kalian pengen lihat seberapa bau ya Shiu Gaming dalam mendapatkan kostum Halloween ini. Berapa tiket Shiu Gaming akan habiskan? Nah, kita lihat video ini sama-sama. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai kostum daripada Halloween ini, kalau kita klik event ya guys ya, ini sebenarnya gue agak bingung karena kalau di event accumulative activity dan accumulative recharge, di sini ada timenya sampai tanggal 30 Oktober. Nah, di accumulative activity juga sama, ada timenya sampai 30 Oktober. Nah, tapi untuk Miru Maze, ini muncul pertanyaan yang agak membingungkan. Kenapa? Karena nggak ada periodenya. Jadi rencana gue sebenarnya gue pengen tayangin ini pada saat besok gue live streaming. Tapi ya sudah lah ya, karena daripada ya kan gue nunggu sampai live streaming kemudian eventnya habis dan gue sudah ngumpulin kunci 111 terus gue gak bisa gacha kan konyol gitu ya. Kalian juga jadi gak bisa lihat Shiu Gaming gacha kostum Halloween. Jadi ya udahlah ya, gue putuskan untuk langsung gacha-gacha aja. Gue bikin kontennya untuk jaga-jaga. Andai kata besok sudah tidak ada lagi event Miru Maze ini. Nah, oke. Kita langsung mulai ya guys ya. Jadi gue sudah mengumpulkan 111 kunci. Oke. Dimana dalam satu floor Miru Maze ini ada 36 box. Gue cuman butuh sebenarnya sampai lantai 4. Karena sampai lantai 4 kita bisa dapat satu set Halloween kostum. Nah, kalau satu lantai isinya 36, berarti 36 kali 4 gue butuh total itu kalau gue bau banget ya, gue harus buka semuanya, itu gue butuh 144 kunci. Nah, sekarang gue sudah mendapatkan 111 kunci, berarti minus kurang lebih sekitar 30 kunci. Nah, tetapi apakah kita perlu menggunakan 30 kunci itu? Nanti gue akan beli dengan Kabbalah. Kalau memang nggak cukup ya 111 ini, gue sudah top up juga ada 7100 Kabbalah. Nah, jadi kita lihat aja ya guys ya, seberapa wangi Shiu Gaming dalam gacha kostum Halloween. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita tangan apa kaki dulu ya? Kita kaki dulu deh, yang dari yang paling kanan ke yang paling kiri lah ya. Kita ganti kaki. Yes, habis itu kita langsung buka-buka aja ya guys ya. Kita lihat sehoki apa. Oke, sudah 2 kotak kita buka, 3 kotak kita buka, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7, 8, 9, gua kira itu dapat sepatu, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oh my god, come on Neverland, 16, 17, 18, 19, 20, 21, wow, 22. Sudah 22 box di lantai 1 dan masih belum dapet guys ya. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sisa 6 kotak guys ya, bener-bener loh. Shiu Gaming ini memang kena kutukan apa sih ya? Gila loh, Neverland sih bener-bener luar biasa loh. 31, 32, 33, 34, 35. Masya Allah guys, kalian sudah lihat sendiri ya. Untuk floor 1 kita harus buka 36 box baru dapat sepatu. Oke? Kalian udah tahu lah ya Shiu Gaming bakal sebau apa di floor kedua. Gak apa-apa, demi kalian happy. Shiu Gaming rela demi kalian happy. Nah, ini gue tukar dulu dari kaki. Oh, gak bisa. Oh, kita ke lantai 2 dulu ya. Kita ke lantai 2, kemudian kita tukar tangan, confirm. Apakah kita akan menghabiskan 36 kunci lagi, guys? Aduh. Start. Semoga lebih wangi lah ya. Yuk, kalian doakan gue ya. Kalian ketik di live di kolom komentar. Semoga wangi ya, semoga wangi ya. Aduh, bau banget loh. Lantai 1 butuh 36 loh, guys. Gila loh. Itu udah ibaratnya
benar-benar buka semua gitu. Ini yang ketiga, kita buka yang tengah dulu. Yang keempat, yang kelima, kita baris tengah dulu deh. Keenam, ketujuh, kedelapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ya walaupun Shoe Gaming mendapatkan semua reward-reward ini ya, cuman kan kalau bisa langsung dapet tangan, why not gitu kan? Come on Neverland, come on lah. Lu tahu gue paling setia sama lu Neverland, ya kan? Yang lain udah ninggalin lu, gue masih stay di sini, gue masih top up, gue masih bikin konten soal Neverland. Come on lah Neverland. Oh my god, 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Oh my god. 19. 20. 21. 22. 23. Ayo guys, kita menghitung guys sampai 36 ya guys ya. 24. 25. 26. Ini sebenarnya ada triknya gak sih? Aduh, kok bingung deh. Kok gak dapet-dapet gitu. 27. 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 guys. Dan lagi-lagi di lantai kedua, Shoe Gaming membutuhkan 36 kunci guys. Berat hidup di Neverland ini benar-benar berat. Neverland kita gak hopeng lagi Neverland. Kita sudah tidak hopeng lagi Neverland. Mohon maaf ya Neverland ya. Gue udah gak bisa hopeng lagi kalau begini caranya. Kita sekarang pilih kepala. Oke. Iya. Kita start aja lah guys ya. Neverland bukan hopeng kita guys ya. Gue kira Neverland ini hopeng kita loh guys. Aduh. Kita butuh 36. Lantai 1 36. Lantai 2 36. Kita gak usah ngitung lah guys ya. Ini juga paling ke 36 lagi. Kayak capek gue ngitung-ngitungnya guys. Udah langsung aja lah ya. Aduh, kita klik-klik semua aja lah guys. Anggap aja ya guys ya, kita habisin 36 kunci buat ambil barang-barang sampah ini guys. Nah itu tuh fragment ya kan. Nah ini buat upgrade gear. Ah sama upgrade gear lagi ya kan. Sandwich, nah makan lah sandwich itu. Nah ya kan. Nah strawberry lumayan lah, kita minum jus strawberry ya guys ya. Aduh, 36 nih calon-calon ya guys. Guys kita bikin apa nih gambar yang bagus kali ya. Aduh, ampun. Aduh, gak usah beraturan lah guys ya. Udah lah, asal aja lah guys ya. Ujung-ujungnya juga kita dapetnya di 36 ini guys. Tuh kan, tuh apa gue bilang tuh guys. Tuh kan, gak dapet lagi guys. Tuh, gak dapet lagi. Ya kan, gak dapet lagi. Lagi-lagi gak dapet. Nah, terus ya kan. Apalagi nih, nah, seed. Lemon seed, strawberry. Apalagi tuh, fragment-fragment gak guna. Nah, ini ikan bakar ya kan. Ini apa lagi? Aduh, kotak-kotak nggak jelas. Nah, lagi-lagi guys ya. Di lantai ketiga, kita juga membutuhkan 36 kunci. Membagongkan guys ya. Membagongkan. Oke, kita sampai di lantai terakhir guys ya. Ya udahlah ya, memang ya di video kemarin gue sudah bilang, ini bukan video gacha. Tapi ini adalah video untuk beli kostum. Dimana untuk beli kostum, Shoe Gaming itu butuh perfect score-nya adalah ya 36 kali 4 guys. Ya kan kita butuh kurang lebih 140 kunci guys. Ya udahlah ya. Ya minimal nggak kayak Ferry. Kita udah habisin banyak nggak masih belum dapet. Kalau ini kita habisin banyak tapi pasti dapet, ya udahlah ya. Kita langsung ke lantai 4 ya guys. Kita langsung ke lantai 4. Kita ganti hadiahnya dulu ya. Baju. Ini adalah set yang terakhir ya guys ya. Poin kita nggak bakal cukup. Ini 4. Jadi kita habisin dulu 4-nya. Nanti kita beli per 10 aja guys ya. Kita beli per 10 aja. 1, 2, 3, 4. Oke, kita beli aja guys ya. Aduh, udahlah ya. Jangan kayak orang susah lah guys ya. Udah beli aja lah. Berapa? Udah 20 aja lah Shoe Gaming mah. Gak mungkin 10 dapet ya gak? 20 aja guys kita beli guys. Oke, yuk. Langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Ini demi kalian loh guys. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ayolah kalian subscribe dan like video ini ya guys ya. Ini demi kalian loh. Aduh, benar-benar udah tahu bakal bau. Masih terus gacha. Siu. Ampun Shoe Gaming. Gak apa-apa. Demi viewers sobat gamer ya kan. Aduh, sudahlah ya. Kita yang penting kalian happy.
gua sengsara, it's okay lah. Yang penting kalian happy ya. Jadi jangan lupa loh ya, kalian yang belum subscribe, subscribe. Yang gak like, selalu nonton tapi gak like. Nah, kalian harus like video ini ya guys ya. Nah, aduh masih gak dapet, masih gak dapet. Sudah lah ya, kita gak usah. Aduh, habis. Bisa berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah lah guys, kita beli 12, 12 aja lah guys. Ah, ngapain kita beli dikit-dikit? Udah langsung aja, anggap aja kita gak bakal dapet kok. Kalau kita hoki-hokian mah, kita buka semua guys ya. Udah amat lah guys ya, udah lah kita buka semua aja guys. Mana lagi, ayo, ayo. Apalagi ini kita dapat nih, fragment ya kan. Dapat, aduh lumayan lah, soul wheel. Nah, soul wheel lagi, oke. Soul wheel lagi, mantap. Apa ini? Batu biru, oke lah, lumayan lah. Ikan bakar lagi, kenyang gua. Lagi-lagi guys, ingat guys ya, dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, kita butuh 36 kunci. Berarti sekarang kita sudah dapat satu set. Ke lantai 5 mau ngapain lagi bang? Hadiah udah gua ambil semua bang, bodo amat bang. Udah kita pergi dari sini ya. Kita pergi jauh-jauh ya guys ya. Aduh, ini teman-teman build gua sih sudah support gua, tapi masih aja memang karakter Siu ini luar biasa bau lo guys. Kalau yang model-model gacha begini sih bau banget guys, nggak ada obat guys ya. Kita lihat langsung aja guys ya, seindah apa sih ini kostum Halloween ini. Langsung aja kita kloset, terus kita pakai guys. Mana itu? Nah ini dia. Langsung kita cat lah guys ya, nggak usah pakai babi ibu lah, supaya nggak mainstream. Kita anti mainstream ya guys ya. Mana nih, kita mau cat apa nih? Baju ya, baju itu bagus putih aja kali guys ya. Baju putih lah ya kan. Nah ini apa ini bagusnya, putih hitam kah guys, atau putih merah, atau apa nih guys, atau putih-putih. Putih hitam sih kayaknya lumayan oke sih guys ya. Putih hitam lah guys ya. Nah kepalanya kita ganti dulu ya guys. Jadi begini kah guys ya, kepalanya lumayan lucu sih guys. Nah ini kita ganti aja. Ini apanya nih? Oh topinya bagus lah, udah hitam. Ini matanya guys ya, matanya kita ganti warna apa guys? Putih juga kah? Janganlah. Ini aja kali ya, merah-merah gini kah? Atau kuning atau biru, jelek banget kalau biru ya. Merah gini kah? Atau kita gacha aja guys ya, kita lihat kita dapat apa ya. Kita die, oke. Dapat warna apa kah? Aduh hijau, jelek guys. Lagi guys, kita lihat dapat warna apa nih guys. Kuning, 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 oke sih. Sebenarnya sama kayak warna bow gua sih. Yaudah lah ya, kuning dulu kali guys ya. Merah gimana? Merah sih lebih mantep gitu ya. Coba kita cari warna merah dulu tanpa kita pakai biru, oke juga sih. Tapi udahlah, kita mau merah-merah lah guys ya. Kita merah atau mana merahnya, kok nggak ada-ada. Atau hitam gitu guys. Merah atau hitam gitu sih oke sih. Merah atau hitam, aduh pink juga, pink pula ya kan. Nah merah ini oke lah, aduh nggak dapet. Hijau pula. Hitam oke sih, hitam oke. Hitam atau merah lah guys ya. Hitam atau merah lah. Ungu pula, ayo dong, come on dong. Biru, jangan biru dong. Ah kurang. Ah ini warna-warnanya kurang guys, kita refresh-refresh aja sampai kita sesuai yang kita mau lah ya. Kurang. Ini bisa, nah ini lumayan lah kalau dapat mata yang hitam ini lumayan. Aduh nggak dapat guys. Ini, aduh nggak ada yang bagus ya. Ini merah sih. Ah nggak ada yang bagus tapi, tapi ada putih guys. Coba-coba, siapa tahu kita dapat warna putih guys. Aduh nggak dapat. Ini ada merah nih, kita coba ya. Masih belum dapet. Nih kita, hitam guys, ada hitam, semoga dapet hitam. Aduh, satu lagi tadi nggak mau berhenti dia guys. Kita cari lagi guys ya, warna yang kita mau ya. Ada putih sih, ayo kita coba. Siapa tahu dapat putih ya kan. Aduh nggak dapet guys, susah banget dah. Ada merah. Yuk kita coba lihat merahnya. Ampun. Mana nih warna yang kita mau guys? Merah, ayo. Oke, akhirnya kita dapat warna merah ya guys ya. Kita dapat warna merah guys ya. Udah habis itu tangannya, apakah perlu kita cat? Tangannya ini kayaknya pergelangan kecil doang sih, tidak perlu. Ini sudah hitam-hitam ya guys ya. Jadi sudah oke. Kakinya apakah perlu kita cat? Kalau gue lihat sih kayaknya nggak perlu sih guys. Sudah pas sih guys. Apa kita mau ganti putih ya seperti ini? Yang mantul udahlah, kita ganti putih aja lah guys ya. Nah celananya ini kan tadi udah hitam putih, mantul ini guys. Yang ada warna-warna oranye mungkin kita ganti ya. Ini warna oranye mungkin harus kita ganti supaya tidak seperti warna original guys. Kita gacha aja dah, dapat warna apa gitu kan. Hitam lumayan nih guys, jadi gelap-gelap gitu kan. Kalau putih sih bagus sih.
atau abu itu oke sih. Aduh, tadi nyaris dapet ya guys ya. Coba kita cari agak terang lah ya warna. Nah, ini nih oke nih. Ya kan, jadi ini adalah baju kostum Halloween kita dengan tema hitam putih ya sih. Jadi kalian nilai sendiri lah ya guys ya. Ini menghabiskan 4 lantai 36 kartu guys. Ini luar biasa loh. Luar biasa wangi. Wangi ini guys, wangi makanan basi guys ya. Jadi alias bau guys ya. Jadi ya semoga kalian yang belum gacha, kalian mau gacha ya lebih hoki jauh lah dari Shio Gaming udah pastilah. Ya kan? Semoga kalian terhibur dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like. Jangan lupa ya kalian like, subscribe ya. Aduh, ini gue udah tersiksa demi kalian loh ya. Nah, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.